Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Garemor Channel, guys. Jangan lupa terus support dan dukung kami dengan cara subscribe, like, share, serta komen. Dan jangan lupa untuk bulan depan kita akan memberikan hadiah kecil-kecilan untuk semua subscriber dan penonton setia Garemor Channel, guys. Di 3000 subscriber bulan depan kita akan mengadakan giveaway kecil-kecilan untuk kalian semua. Dan ini adalah proses pengukiran dari sebuah gagang dari pelong, guys, atau celurit nurideng. Proses pengukiran dari sebuah celurit, guys, dan seperti inilah hasilnya. Hasil dari pengukiran tersebut, ini adalah ukir gaya baru, guys. Tinggal dipoles, tinggal diwarnai, dan nanti akan kelihatan hasilnya, guys. Ini adalah celurit bulu ayam 70 cm. Stok terbaru yang siap terbang hari ini ke luar pulau dan keluar kota. Ada satu bulu ayam integral dengan ukuran 70 cm serta dua buah celurit kembang turi kembar yang akan siap terbang ke luar pulau sana, dan satu buah celurit tekabuan dengan ukuran lengkung 70 cm tegak 60 cm, guys, dan satu buah pisau taji dengan ukuran 35 cm. Dimana ketiga-tiganya adalah full tuck. Tapi dan ini seperti inilah bentuk pisau taji dengan ukuran 35 cm. Cukup mungil, cukup cantik. Dan pisau ini juga dilengkapi dengan sarung kulit sapi asli dengan satu buah pen di antara gagangnya, full tuck dengan gagang hitam, sangat kecil dan sangat dinamis, cocok untuk dibawa berburu, guys, untuk memotong atau menyembelih hewan buruan seperti burung dan tupai serta yang lainnya. Sangat kecil dan sangat molek sekali, guys. Yang ini adalah celurit tekabuan dengan diameter 70 cm lengkung dan untuk ukuran tegak 60 cm. Celurit tekabuan bermodel berbentuk sakera dengan berbahan baja per, guys, dihiasi dengan ukiran di antara punggung bilahnya, cukup tebal dan ketebalan hampir 4 mili. Melengkung 70 cm dan untuk pemesanan bisa langsung via WA, atau untuk mengetahui stok yang lain bisa klik link di deskripsi. Dan yang ini adalah kembang turi dengan ukuran 65 cm full tuck. Ketebalan hampir 5 mm, guys. Ada dua buah dengan bentuk yang sama dan ukuran yang sama, dengan ukiran yang sama pula, dihiasi dengan satu buah pen di antara gagangnya. Ini siap terbang hari ini keluar pulau, berbahan baja per, kembang turi 65 cm. Celurit ini nih dua buah dengan ukuran yang sama dan bentuk yang sama, untuk orang yang sama, guys. Dan untuk pemesanan sendiri bisa langsung via WA, atau untuk melihat stok yang lain pasar online kami ada di link deskripsi.
dua buah kembang turi kembar dengan ukuran dan bentuk yang sama dan ketebalan yang sama siap terbang hari ini ke luar pulau, guys. Untuk kembang turi dengan gagang custom seperti ini dijual kisaran antara 500 sampai 550, guys. Ini tidak tembus. Dilengkapi dengan pen dan lebar bilah hampir 5 cm dengan ketebalan 5, mili. Dua buah celurit kembar model kembang turi dengan gagang custom yang dilengkapi dengan satu buah pen di gagangnya, guys, untuk mencegah anti copot. Dan yang selanjutnya adalah celurit bulu ayam integral dengan ukuran 70 cm dengan motif bohi garis putus, dimana untuk ukuran 70 cm ini siap terbang ke luar pulau, guys. Integral ini bukannya putus, bukannya retak, tapi ini adalah penyatuan antara bilah dan kolomnya, guys. Cukup cantik, cukup unik dengan hiasan ukir dan tali gantungan di gagangnya, guys. 70 cm dengan bohi garis putus. Untuk pemesanan sendiri bisa langsung via WA, atau untuk mengetahui stok yang lain bisa klik link di deskripsi. Jangan lupa terus support dan dukung channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, share, serta komen. Dan untuk bulan depan di 3000 subscriber kita akan mengadakan giveaway kecil-kecilan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.